linear gitu loh. Jadi tidak hanya membahas tentang kisah cinta antara Reina dan Rangga, tapi kali ini lebih luas lagi, mencakup beberapa ada karakter baru yang cukup yang masuk, ada Kak Yusita juga, sama ada beberapa orang lagi. Terus selain itu kita di sini membahas tentang kisah keluarganya Reina, ada Tante Flora dan ada Gweny, terus tentang keluarganya Rangga juga. Terus tentang keluarga Nita. Jadi emang benar-benar konfliknya itu sangat intens ya. Semuanya itu kita bersatu-bersatu gitu. Kalau gue ini tuh sebagai kakak aku, kalau Kayu tuh sebagai ini benar-benar kayak karena di season pertama ada pemain-pemain barunya lagi, itu diceritakan lah akhirnya gimana ceritanya. Terus ada Kak Ayu juga, ceritanya Kak Ayu ada sendiri juga. Tapi walaupun ceritanya menurutku kayak apa ya, kayak sendiri-sendiri gitu, tapi sebenarnya kayak masing-masing ada kaitan. Ada kaitan. Sebenarnya karakter yang aku mainin nggak misterius sih, cuman maksudnya gini, karena kan sekarang ada plot bisa dibilang plot baru ya gitu. Kadang kan kita di dunia ini pasti ketemu, kita biasanya misalnya kerjanya di sini ya, gedungnya, pas keluar ternyata teman gue ini kenal juga sama itu, ternyata ini mantannya ini, ininya itu gitu, kayak baru rumit kan kehidupan setelah itu. Plot barunya ini juga punya konflik-konflik yang tidak terlalu mudah. Itu rumit sih kak, rumit bukan sih. Tidak terlalu mudah. Rumit sih, gitu. Cuman ya makanya kayak, ya jelas bukan plot baru yang diada-adain tuh, enggak. Karena memang ternyata si plot baru ini punya masalah juga yang besar gitu.